Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawan kita tanaman hidroponik yang menggunakan aerator. Ini kondisi daunnya. Nah, ini kawan-kawan. Ini kita menggunakan aerator juga kawan-kawan. Ini kondisi tanamannya yang kurang lebih berumur 30 hari lah kurang lebih. Nah, ini kondisinya. Ini kita lagi melakukan penyemaian. Nah, ini kawan-kawan ratornya. Nah, guna rator tersebut untuk mensterilkan air dan agar oksigennya lebih banyak. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini jadi gelembung oksigennya lebih banyak kawan-kawan. Nah, ini kita saling berbagi kawan-kawan untuk tanaman hidroponik kawan-kawan. Sukses selalu buat kawan-kawan para petani hidroponik.